Bos, apa macam ada sedap kah? Sabar sikit boleh ya, Kai. Baru sampai je leh. Belum sempat try lagi. Sedap? Sedap kan? Bos, nak try juga? Sedap. Bos, you try ni. Ni pun sedap. Wah, okey. Thank you, ah. Sedap. En, cuba. Sedap tak? Sedap. Bos, ni semua resipi ayah saya tau. Wah, hebat ayah korang. Mestilah, ayah saya famous tau. Kak, orang kampus ini semua kenal ayah saya. Bos, bos. Itu wai suku berapa? Saya mau beli. Wei, Karen. Ni baru umur berapa? Mau beli motor. You ada wang meh? Alah bos, tahun lepas saya umur 16 bos. Saya boleh kumpul duit dulu. Nanti tahun depan saya mesti boleh beli. Betul? Bos, motor ni boleh bayar bulan-bulan kan? Boleh. Tapi you nak bayar dengan apa? Ayah you bagi you beli kah? Sebenarnya ayah saya tak kasi bawa motor bos. Tapi bos, kawan saya semua orang bawa motor. Saya pun kenalah satu motor bos. Bing, bing, bing. Baru best mah. Khairin, you tahu tak kenapa ayah you tak bagi bawa motor? Kenapa? Nombor satu, you ada lesen ah? Tahun depan mesti boleh ambil lesen, bos. Itu ialah L. Maksudnya belajar, bukan lesen. Nombor dua, kalau beli, siapa nak tanggung? Mestilah saya, bos. Saya ada pocket money, ma. Bulanan, maintenance, rotor insurance, accessory lagi. You confirm lah you boleh bayar semua tu. Nombor tiga, kalau apa-apa terjadi, accident. Jatuh, celar kecil itu biasa. Kalau lumpuh, kalau yang cedera itu orang lain. Macam mana? Cuba you fikir, siapa yang bertanggungjawab? Faham, bos. Ingat, Karil. Orang tua kita tak bagi, bukan sebab tak sayang. Habis tu? Sebab mereka ada perancangan yang lebih baik untuk kita. Mungkin mereka rasa kita tak cukup matang. Masih tak boleh bertanggungjawab atas keputusan sendiri. Mungkin mereka risau kita abaikan apa yang kita patut buat sekarang. Faham, bos. Kita sebagai abang kena jadi contoh yang baik untuk adik.